Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di Masjid Silaturahim Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustaz Husin al atas Hadir juga sini Ustaz Junaidi dan kameramen Ondi Saputra. Alhamdulillah. Baik, kita akan mengambil tema bagaimana kita menggapai kinatun nafsi itu yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi <tuh> minasy <tuh> syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil al 'aliyil 'azhiim rabbana zidna 'ilman wal wa hikmata bis-salihiin amma ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah assalamu'alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dalam <coughs> acara naungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustaz Muhammad Krisna temani oleh Ondi Ustaz Junaidi begitu pula kru-kru yang pada saat ini menemani kita di Radio Silaturrahim. Pagi hari ini kita berada di Masjid Silaturrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaburkan rahmatnya untuk kita semua. Menyatukan hati kita, mengikat jiwa kita dengan kokoh kuat dalam persaudaraan, yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaudaraan di dunia maupun di akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan Al-Qur'an. Pada tema kita kemarin La takhaf wa la tahzan innallaha Jangan Anda takut, jangan Anda bersedih Sungguhnya Allah senantiasa menyertai kita. Renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul hadith. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-ars. Allah yang telah menciptakan langit bumi dari ketiadaan hingga keberadaannya hingga tatanannya yang penuh dengan keseimbangan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan visit tati ayam dalam enam masa Allah kuasa menciptakannya sekaligus tapi diciptakan secara bertahap agar kita dapat belajar kalau seorang manusia diciptakan sekaligus tercipta menjadi manusia tanpa melalui tahapan, manusia tidak akan mengenal kebesaran keagungan Allah. Tapi dari mulai sari-sari pati tanah, sperma yang menikahi ofum, terjadi pembuahan, di tengah-tengah kegelapan rahib Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan membentuk dan berupa manusia. Ini benar-benar merupakan keajaiban dan keagungan Allah yang dapat kita resapi. Begitu pula Allah menciptakan langit bumi dalam enam masa secara bertahap agar kita dapat belajar mengenali kebesaran dan keagungan Allah. Thumma al arsh. Kemudian dia memerintah dari aras kebesaran dan keagungan. Bukan berarti dia duduk di atas aras sebagaimana seorang raja duduk di atas singgah sana. Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu bukan dalam arti tempat tapi dalam arti kekuasaannya pemerintahan yang meliputi segala sesuatu di atas segala sesuatu yang sesuai dengan kelayakan dan kebesaran Ya'lamu ma wa ma yakhruju minha Dia memerintah alam raya dan seluruh isinya Bukan seperti pendapat sebahagian filosof yang mengatakan Allah menciptakan langit bumi, setelah itu Allah meninggalkannya karena Allah tidak butuh. Allah memang tidak butuh terhadap langit bumi dan seluruh isinya. Tapi Allah dengan penuh rahmat kasih tetap mengayomi hamba-hambanya dan makhluk. Ya Allah <tuh> fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui segala hal yang masuk ke dalam bumi segala sesuatu yang masuk meresap ke dalam perut bumi begitu pula wa ma yakhruju dan apa yang keluar dari bumi bukan hanya tanaman segala sesuatu yang keluar dari perut bumi tempatnya keberadaannya jumlahnya semua diketahui oleh Allah wa ma sama'i wa ma dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit semua diketahui oleh Allah wa huwa ma'akum aina dan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bukan kebersamaan tempat, ruang maupun waktu. Tapi kebersamaan rahmatnya. Perlindungannya, bimbingannya, ilmunya dan kekuasaan. Dia lebih dekat kepada kita daripada kedekatan kita dengan seseorang di samping kita. Bahkan lebih dekat dari seseorang dengan denyut nadinya sendiri. Wanahnu akrobu ilaihi, akrobu min habli. Ma min qawlin, illa ladaihi raqibun Jadi kalau kita perhatikan, kedekatan Allah dengan kita lebih dekat daripada seseorang dengan denyut jantungnya sendiri. Bisa dibayangkan. Dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Baik di lautan, di udara, di dalam perut bumi, pada saat dia sendiri, dia dekat dari hambanya. Yang di Indonesia, begitu pula yang berada di negara Arab maupun yang berada di Eropa, di Amerika dalam waktu yang sama. Siapapun yang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil namanya, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar amat dekat dengan dirinya. Inilah kedekatan yang membedakan antara kita, kedekatan makhluk, di saat dekat dari sesuatu jauh dari yang lain. Tapi kalau Allah dekat dari segala sesuatu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna ta basir. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Lahu mulku samawati wal art. Kepunyaannya semua kerajaan langit bumi. Tidak ada yang berkuasa memerintah di langit dan di bumi maupun memilikinya kecuali hanya Allah. Wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Termasuk urusan COVID dengan virusnya semua berada dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang lepas dari kendali Allah, langit bumi bisa mengalami kehancuran. Oleh karena itu bersama Allah yang maha kuasa, yang mengetahui segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, kesertaan kedekatan yang begitu dekat khofu Kenapa kamu takut dan sedih wahai manusia Seandainya kamu bersedih dan takut <coughs> Bukan karena Allah meninggalkan kamu Tapi karena kamu meninggalkan Allah wahai manusia Bukan Allah melupakan kamu Tapi karena kamu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala manusia <coughs> Bukan Allah lengah dari kamu tapi kamu yang sedang lengah dari Allah, coba kembalikan hatimu ke sisi Allah. Niscaya engkau akan merasakan ketenteraman dan kedamaian. Betapa indahnya hari ini sekalian ayat-ayat Allah yang memberikan kesejukan, harapan dan kedamaian. Di dalam situasi yang mencekam saat ini, apabila kita ingin menggapai. Dan merasakan sakinatun nafsi ketentraman jiwa dan kedamaian hanya dengan kembali mengingat Allah. Hanya dengan kembali kita berserah diri kepada Allah. Hanya dengan berzikir menyebutkan namanya mengingat kebesaran keagungannya. al amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman jiwa mereka kalbu mereka akan tentram. ...dengan mengingat Allah. Ketahuilah, tidak ada jalan lain untuk menenteramkan kalbu kita... ...melainkan hanya dengan mengingat Allah. <tuh> nah pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan... Uh, ...kabar gembira yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat. Agar jangan kita dikuasai oleh berita-berita yang menakutkan... ...yang disebarkan oleh syaitan dan kaki tangan... Tanpa kita sadari kita menjadi kaki tangan setan. Menjadi kaki tangan syaitan. Setan yang menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Allah berfirman inna man najwa minasyaitan bisik-bisik ini ya, minasyaitan. Bisik-bisik yang menakutkan dari syaitan liyahzuna amanu untuk membuat orang yang beriman bersedih berduka. Walaisa syai'an illa biidnillah. Padahal semua ini tidak akan membahayakan mereka kecuali dengan izin Allah. Maka kalau kita ingin selamat berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alillahi falyatawakkalil mu'minun dan hendaklah orang-orang yang beriman hanya kepada Allah mereka berserah diri. Jangan gantungkan hidup kita kepada makhluk, kepada benda-benda yang terdapat di langit maupun di bumi, kepada ilmu kita, kepada kekuasaan kita, pada pengaruh kita kita merupakan makhluk yang lemah, rapuh, melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Fatir ما يفتح الله للناس من فلا ممسك apa yang Allah buka dari rahmatnya bagi seseorang tidak ada orang yang bisa menahan وما يمسك فلا tapi dikala Allah menahan rahmatnya dari seseorang, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk apa? Melepaskannya. azizul hakim. Dan dia satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya keputusan Allah, kebijakan Allah, tidak ada seorang pun yang mampu mengubahnya. Dan kebijakan Allah adalah kebijakan yang maha bijaksana. Di dalam suratul Fath, dalam suratul ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada siapa Allah memberikan sakinatun nafsi ketentraman jiwa jiwa yang tadinya bergejolak bergelombang dalam keadaan resah gelisah dan takut tentu menjadi tenang dan tentram kalau kita ingin tahu kepada siapa Allah memberikan sakinatun nafsi ketahuilah bukan kepada orang-orang yang kaya kepada para konglomerat yang jaminan jaminan mereka melalui harta pengaruh mereka yang begitu besar ketahuilah kebanyakan dari mereka tidak dapat tidur dengan lelap di malam hari letih di siang hari mereka resah gundah gulana di malam hari mereka ingin tidur setelah letih lelah mereka mengkonsumsi obat-obat perenang dan obat-obat tidur. Itu pun mereka nikmati hanya beberapa saat setelah itu mereka bangun kembali dalam keadaan gelisah. Apalagi dengan mimpi-mimpi buruk yang menghantui mereka. Orang di sekeliling mereka iri dengan kekayaan yang dikumpulkan, dengan pengaruhnya yang mampu memerintah sana, memerintah sini dengan uangnya. Belum lagi banyak orang-orang yang datang berkunjung kepadanya untuk mencari muka dan menjilat diri. Tapi ternyata hanya dia yang tahu bahwa hidupnya gelisah. Begitu pula kekuasaan bukanlah jalan untuk menggapai sakinatun nafs. Coba saksikan bagaimana mereka-mereka memerintah yang berkuasa yang setiap hari mendengarkan rongrongan komentar buruk tentang sikap perbuatan mereka. Belum lagi fitnah-fitnah. Cibiran bibir, ledekan, poyokan yang membuat mereka dulu bebas, damai, tenang. Sekarang mereka bergelisah. Mengalami apa? Frustasi. Mereka dirongrong, disamping oleh ketakutan. Kehinaan juga rasa bersalah akibat perbuatan mereka yang tidak benar. Begitu juga Bukan ilmu, ilmu yang apa? Yang menjadi jalan menuju ketenangan jiwa. Ketahuilah, para dokter dengan ilmu mereka, pengetahuan mereka justru yang paling khawatir. Mereka tahu apa yang tidak kita tahu. Mereka tahu dengan ilmu mereka apa yang tidak kita tahu. Oleh karena itu banyak para dokter yang jauh lebih bergelisah daripada rakyat awam. Sedangkan yang tidak tahu tidur lelap. Sedangkan mereka hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu kita bertanya, Ya Allah, kepada siapa kamu berikan sakinatun nafsi, Ya Allah? Jawaban Allah pada ayat keempat dari surah Al-Fatih, Huwa alladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma iman. Walillahi junudus samawati wal ardu wa kanallahu aliman hakim. Sesungguhnya dialah Allah Satu-satunya Yang kuasa Untuk menurunkan As-sakinah, ketentraman Kedamaian jiwa Fi qulubil mu'minin Dalam kalbu orang-orang yang beriman Oleh karena itu pada saat seorang hamba Ingat Allah Khusyuk meresapi kebesaran keagungan Allah Maka semua kegelisahannya akan hilang Begitu pula ketakutannya tapi di saat seorang hamba matanya tertuju pada dunia pada materi, lupa kepada Allah, di sana dia akan merasakan guncangan yang mengguncang hidup. Dialah satu-satunya yaitu Allah yang menurunkan as-sakinah ketentraman jiwa fi qulubil mu'minin dalam kalbu kalbuhaini. Liyazdadu imanihim agar apa iman mereka dari waktu ke waktu, hari ke hari bertambah. Karena begitu mereka mendapatkan rasa sakinah dengan amal-amal soleh keimanan mereka kepada Allah, menarik mereka untuk lebih dekat kepada Allah, mendorong mereka untuk berpacu, berlomba-lomba dalam meraih apa? Dalam meraih keribuan Allah hingga sakinah atau nafsi yang Allah tuangkan juga bertambah. Keyakinan mereka semakin teguh. Walaupun dunia di tangan mereka sedikit, itu tidak menjadi pegangan dan harapan yang di tangan dan di sisi Allah. Itulah yang menjadi harapan. Dia kaya walaupun di mata orang dia orang yang tidak punya. Dia kuat walaupun di mata orang dia orang yang lemah. Karena hatinya selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mencemohkan mereka orang-orang yang susah menderita. Mereka sedang mentertawakan orang-orang di sekeliling mereka. Kalau seandainya orang tahu yang di hati mereka dari ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, niscaya mereka akan mengeluarkan semua harta mereka untuk membelinya. Tapi tidak mungkin mereka dapat membelinya. Kalau para raja tahu ketentraman, kedamaian, ketentraman jiwa yang terdapat di hati orang-orang yang beriman, mereka tidak akan ragu mengerahkan pasukan mereka untuk merampas kebahagiaan tersebut. Tapi mereka tak akan kuasa merampasnya dengan kekuasaan mereka. Oleh karena itu orang yang beriman tidak peduli terhadap penilaian manusia di sekeliling mereka. Karena mata mereka tertuju pada Allah, hati mereka juga mereka tambatkan di sisi Allah. Faliyabhaku Biarkan mereka tertawa sedikit, kelak mereka akan menangis dalam waktu yang panjang. Jadi sakinatun nafsi yang Allah turunkan untuk orang yang beriman ini, liyazdadu imanamah. orang bertanya orang-orang kaya bisa senang terbahak-bahak di saat mereka mendapatkan tender atau proyek atau keuntungan dari tender mereka itu bukan ketenteraman jiwa itu justru merupakan apa jalan yang akan mengantarkan mereka ke puncak setelah itu mereka dijerumuskan ke dalam jurang yang dalam bukan kedamaian dalam arti yang sebenarnya tapi itu hanya merupakan gelora kesenangan sesaat yang akan mendatangkan rasa putus asa di hati mereka. Seperti sekarang konglomerat banyak yang jatuh, yang runtuh kerajaan mereka, hutang-hutang mereka yang melilit. Karena apa? Karena yang mereka dapatkan sebelumnya bukan sakin atau nafsi, tapi hanya apa? Hanya kesenangan syahwani. Yang terus menuntut mereka untuk apa? Untuk mendapatkan lebih hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan yang lain? yang mereka cari tambahan, padahal yang di tangan mereka cukup buat mereka untuk hidup bahagia. Tapi mereka nggak bisa menikmati, walaupun dekat depan mata. Larangan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan supirnya yang tidak punya apa-apa. Pada acara undangan bersama tuannya, dia makan kambing gulingnya, dia makan ini, makan itu. Si tuan memandang. Dia bilang, yang jadi tuan saya apa kamu? Betul enggak? Rumahnya dengan kolam berenangnya, fasilitas hiburan yang menikmati pembantu sama tukang kebunnya. Sehabis membersih-bersihkan kebun rumah, tuannya bekerja di kantor untuk menghidupkan di mereka, mereka berenang. Kemudian di home studio mereka menyaksikan acara hiburan yang membiayai listriknya semuanya apa? Tuannya. Tuannya. Sedangkan mereka dalam rumah menikmati tanpa kebisingan, tanpa gangguan. Tuannya bekerja di kantor, mereka tidur siang setelah makan siang. Jadi sebetulnya siapa yang menjadi tuan, siapa yang menjadi majikan, dan siapa yang menjadi pembantu. Kebahagiaan Masalah. tidak harus memiliki. Malah kepemilikan itu menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan beban yang berat. Betul enggak? Betul. <tuh>. Kalau kekayaan Allah berikan bagi orang yang beriman dan kafir, kekuasaan juga begitu, begitu pula ya. Ketampanan, kecantikan Allah berikan kepada orang yang beriman kepada orang kafir. Tapi atau nafsi hanya ada di hati orang yang beriman. Jadi jangan kita tertipu oleh tawa yang terbahak-bahak yang kita dengarkan dari mereka yang sedang menikmati dunia. Sebetulnya tawa mereka ...tawa yang penuh dengan kepalsuan melapisi kegelisahan keresahan di hati mereka. Sedangkan orang yang beriman dengan keadaan mereka yang bersahaja, jiwa mereka penuh dengan kedamaian, kebahagiaan dan harapan. Kalau Allah ingatkan warilahi junudus samawati wal arbi wa kanallahu aliman hakimah. Kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha tahu Tentara Allah tidak menyerang sembarang orang. Hakimah lagi maha bijaksana. Nah covid juga merupakan bahagian dari balas tentara Allah. Walaupun tangan-tangan manusia yang merekayasa virus ini, tapi virus ini tetap pada akhirnya semua berada dalam kendali Allah. Dia tidak akan mengenai melainkan orang-orang yang telah ditentukan Allah. Kalau dia orang yang beriman, penyakit tersebut menjadi penghapus dosanya penyakit tersebut akan mengangkat derajatnya dan menciptakan imunitas bagi tubuhnya. Begitu pula bagi jiwanya hingga rasa yakinnya kepada Allah semakin besar. Bila dia wafat oleh penyakit tersebut, dia wafat menjadi seorang syahid daripada mati di atas tempat tidur ya, dengan tidak jelas keadaannya. Orang yang beriman, kematian dia karena penyakit menjadi seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Yang penting hati tidak pernah berpisah dari Allah. Apakah kalau tidak ada COVID dia tidak akan mati? Apakah ajalnya akan mundur kalau dia berhati-hati? Atau kalau tidak ada COVID? Apakah ajalnya akan dipercepat karena keberadaan COVID? Ini merupakan pemahaman orang yang salah. Walikulli ummatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum <tuh> la yistakhiruna sa'atan wa la jadi walaupun sebab kematian bermacam-macam, matinya sama, tidak berbeda sama sekali. Waktunya pun juga tidak keluar dari ketentuan Allah yang dinamakan ajalum musam. <tuh> <tuh> Jadi kepunyaan Allah bala tentara langit bumi. Sebetulnya orang-orang yang beriman di saat mereka bersama Allah Selalu mengingat Allah, mengikuti petunjuk Allah. Ada nggak sesuatu yang dapat membahayakan dirinya tanpa izin Allah? Tidak ya, ada. Ada anak dari seorang alim. Orang alim ini bukan berdakwah di tengah-tengah kota, tapi berdakwah di kepulauan Maluku dari pulau-pulau kecil. Dia berdakwah mengajak orang masuk ke dalam Islam hingga memiliki murid yang cukup banyak. <tuh> Sedangkan anak orang alim ini rupanya karena terlalu dekat bersama orang tuanya, dia tidak menyadari keutamaan yang ada pada orang tuanya. Karena orang tuanya hidup sederhana, hidup sederhana, sedangkan dia mendambakan kehidupan yang maju, apalagi pada saat itu, pada masa-masa penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia sebelumnya, Belanda, dan dia menguasai bahasa Jepang dengan baik, bahkan pernah dikirim ke Jepang hingga menjadi penterjemah Jepang. Bahasa Jepangnya dengan baik. Akhirnya dia sedang hanyut bersama kebanggaan-kebanggaan menggunakan bahasa asing dan kemajuannya sampai pada usia tua. Pada usia kira-kira 60 tahun, dia menyadari ternyata hidup dia selama ini hampa. Dia hanya hidup untuk dirinya. Bagaikan seorang yang bekerja berusaha, Kemudian dia menjumpai hasilnya menguap begitu saja. Seperti orang yang mengejar bayang-bayang Fata Morgana. Dia melihat bayang-bayang air, begitu didatangi ternyata semua itu hanya kekosongan, kehampaan. Akhirnya dia berbalik haluan. Berbalik haluan. Berbalik haluan, setiap tiga hari dia menghatamkan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia Al-Quran, ...Quran yang telah digunakan untuk membaca disimpan, dia beli Quran yang baru. Hmm. Setiap tiga hari dia menghatamkan Quran. Setelah dia mengumpulkan beberapa puluh Al-Quran, dibawa al, di bawah al ini mengunjungi pesantren dihadiahkan kepada santri santri yang belajar. Begitu perjalanan berlalu, sampai satu hari ketika dia balik ke wilayah Ambon, dia menjumpai salah satu murid dari orang tuanya. Hmm. Muridnya ini murid biasa. Tahu-tahu dia jumpai sang murid ini yang biasa di kalangan awam, sedangkan dia menguasai bahasa Jepang, menguasai bahasa Arab dengan baik. Kalau muridnya orang-orang yang sederhana di kampung. Dia mengobati orang yang terkena bisa ular, terkena racun, orang-orang yang sakit dengan doa yang dibacakan di air diberikan minum sembuh penyakitnya. Bahkan yang terkena racun yang berbahaya pun sembuh. Akhirnya anak dari apa tuan guru ini yang tadinya hanyut lupa bersama kehidupan dunia bertanya kepada siapa kepada murid orang tuanya hmm. doa apa yang kamu baca hmm. Dibilang, doa yang sering Habib baca apa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dengan namanya tidak ada sesuatu yang membahayakan baik di langit maupun di bumi dia maha mendengar, lagi maha tahu. Saya baca doa ini, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala terima doa saya. Allah sembuhkan dengan namanya. Mulai saat itu dia tersentak betul-betul. Dia terbuka matanya setelah puluhan tahun. Mulai saat itu, di rumahnya di Jakarta, dia mengadakan pengajian Asma'ul Husna. Diajak orang kumpul membaca Asma'ul Husna meresapi nama-nama kebesaran keagungan Allah. Allah kasih subhanallah datang kemuliaan buat dirinya bukan karena apa? Bukan karena ilmu dan kedudukannya, tapi karena dia kembali pada Allah. Saya pulang dari Mesir setelah sekian lama saya tidak berjumpa. Karena saya berjumpa dengan dia mungkin tahun 77, tahun 76. Ketika saya berjumpa kembali bersama beliau, Kita berbincang-bincang dia mengatakan semua dengan keberkahan Al-Quran dan Asma'ul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala buat hati manusia dekat dan cinta padanya. Karena panggilan dari nama Allah dan ayat-ayat suci. Cuma sayang banyak orang mencari kekayaan, kemuliaan. Tapi dengan meninggalkan Allah berpaling daripadanya. Mereka menggantikan peraturan hukum Allah dengan aturan-aturan yang lain yang berasal dari benak manusia. Akhirnya, mereka juruskan umat mereka menuju kehancuran. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam kitabnya di sini bahwasannya kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Ayat-ayat ini ketika turun. Nabi bersama sahabatnya masih sedang bergelut dalam perjuangan dan peperangan. Allah kuasa untuk menghancurkan musuh-musuh Allah dengan kun, faya kun selesai. Atau mengirimkan malaikat. Tapi Allah ingin menguji orang-orang yang beriman. Memisahkan dari mereka-mereka mereka yang munafik, yang beriman. Walaupun menghadapi ancaman yang mencekam dan menakutkan, mereka tidak bergelisah. Kenapa mereka harus takut sedangkan Allah bersama mereka? Di dunia, selagi mereka hidup dalam kubur di barzah, selagi mereka mati, begitu pula saat mereka dibangkitkan, mereka tidak pernah merasa kehilangan, ketakutan, maupun kesedihan. Tapi, begitu kita lepas dari Allah, siap-siaplah kita menghadapi kekalutan, kemelut hidup, begitu pula keresahan dan kegelisahan. Setelah itu, Allah jelaskan ujian ini. Ya. Bagaimana sakinah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, sebaliknya Allah merampas sakinah tersebut dari mereka-mereka mereka yang tidak beriman. Dari mereka-mereka mereka kaum munafik. Liudkhila muminina wal-mu'minati jannatin tajri min anharu khalidina fiha. Dengan jalan ini, sakinah yang Allah berikan ke dalam jiwa orang yang beriman, Allah akan masukkan orang yang beriman, baik kaum pria maupun wanitanya taman-taman surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa bahkan Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka. Dosa-dosa jejak-jejak langkah mereka yang salah dulu dihapuskan, dibersihkan oleh Allah. Wa kana dzalika indallahi fawzan Yang demikian itu ya, di sisi Allah merupakan kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Bukan gelar kedudukan, bukan juga ilmu, bukan juga kekayaan yang membuat mereka bergelisah diombang ambingkan di tengah-tengah berbagai macam kemelut hidup ini. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ alaihim da'iratus wa alaihim wa wa sebaliknya kalau orang yang beriman dengan sakinatun nafsi Allah antarkan menuju taman syurga yang begitu indah ampunan dosa orang-orang munafik dan orang-orang musyrik sebagai lawan dari mereka kebalikan dari mereka Allah akan menyiksa mereka-mereka orang-orang yang munafik, pria maupun wanita, wal musyrikin wal musyrikat, begitu pula kaum musyrikin, pria maupun wanita, bukan saw, so, yang jiwa mereka dikuasai oleh apa, oleh prasangka buruk terhadap Allah. Kalau mereka yakin terhadap Allah, petunjuk Allah mereka akan terima akan sambut, bukan mereka akan tentang. Mereka tidak akan mengatakan pilih Pancasila atau. Quran. Quran. Karena Pancasila mutiara Al-Qur'an. Tapi karena mereka tidak menyukai Allah, tidak menyukai kitab Allah walaupun mereka diciptakan oleh Allah, hati mereka dipenuhi oleh rasa buruk sangka terhadap Allah. Alladzina billahi yaitu mereka-mereka yang dikuasai prasangka buruk terhadap Allah. Coba kalau mereka memiliki rasa baik sangka terhadap Allah menghadapi ancaman bahkan covid mereka yakin kok covid dibawa kendali Allah mereka memiliki sangkaan yang baik terhadap Allah Allah perlakukan mereka apa dengan perlakuan yang amat indah covid terhadap orang lain menjadi musuh yang menyerang terhadap dirinya menjadi belayan bagikan bagikan apa bagikan angin angin di musim semi membuat dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala alaihim mereka akan selalu dikelilingi apa dikepung oleh berbagai macam keburukan yang akan menyelimuti mereka dalam rumah tangga mereka dalam kehidupan sosial mereka penuh dengan kelicikan kebohongan kepalsuan sampai tawa mereka tawa palsu senyum mereka senyum yang penuh kebohongan kepalsuan kalau mereka dalam rumah tangga dalam usaha dalam kehidupan sosial Dikuasai oleh daerah, so, dikelilingi oleh segala sesuatu yang buruk. Apa yang mereka akan dambakan? Bisa nggak mereka makan enak, tidur dengan lelap? Bisa nggak memandang istrinya yang cantik, tidak lagi menarik, menawan, kecuali pada malam pertama saja? Paling dibawa keliling ke sana, kembali dibanggakan, tiap ketemu orang, dia kedipkan matanya. Gimana istri saya? Cantik atau tidak? Hanya pajangan, mirip dengan bunga plastik, mirip dengan bunga. Plastik Sebelum dia pergi ke acara resepsi Disuruh ke salon Tapi justru istrinya paling tahu Ternyata suaminya jarang menyentuh dirinya Apalagi Betul-betul mencintainya dengan tulus Hanya mirip dengan bunga plastik sebagai hiasan Tapi mereka tidak memiliki kehidupan <tuh> Dan Allah murka atas mereka wa'adalahum jahannam Allah sediakan api neraka jahannam wasaat masira itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya di dunia sudah resah gelisah menjadi cemohan ledekan poyokan tidur tidak nyaman makan tidak enak beda dengan orang yang hatinya penuh dengan kedamaian walaupun tinggal dalam sebuah gubuk mandang istrinya dari hari ke hari kok makin cantik makin ayu dia menikmati makanan-makanan nasi dengan lalapan, sayur asap, ikan asin lebih enak dari mereka yang makan di hotel-hotel dan restoran yang mewah. Betul tidak? Yeah. Mereka makan berkeringat, bahkan satu bakul masih tidak cukup. Allah Alhamdulillah makan banyak, tidak kena penyakit gula, nggak kena kolesterol jantung. Kenapa? Karena sebelum makan mereka macul bekerja dengan keras bagaimana suplai apa yang mereka konsumsi asupannya juga keluar dengan tingkatan yang sama. Tidurnya paling nikmat, lelap, mimpinya pun mimpi yang indah. Isak mereka bercocok tanam waktu mimpi, mimpinya panen. <SILENCIO> <SILENCIO> Luar biasa di sekalian. Wasaat iya. <silence> Jadi mana yang kita pilih? Mau hidup susah, menderita, resah, gelisah dalam kehidupan dunia di tengah-tengah kebesaran kemuliaan yang palsu, tapi hidup menderita ataukah kita hidup bersama Allah yang tidak pernah merasakan kekurangan setelah itu Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal arkebari Allah ulangi dan kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi kalau yang pertama ditutup dengan wakan Allahu aliman hakimah sungguh Allah maha tahu lagi maha bijaksana sekarang ditutup dengan wakan Allahu azizan hakimah sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Artinya tentara Allah tidak bisa sama sekali apa dihadapi dengan kekuatan manapun. Amerika, negara-negara barat termasuk Israel, mereka berusaha menciptakan menciptakan peralatan-peralatan anti rudal. Seperti rudal patriot untuk menghadapi apa? Rudal-rudal ya, yang dikirimkan oleh pihak musuh. Israel membeli rudal patriot untuk menghadapi rudal-rudal tradisional yang dikirimkan oleh Hamas dari Gaza. Rudal yang biayanya murah, paling cuma beberapa ratus dolar. Dilontarkan oleh Hamas, rudal patriot harganya bisa sampai apa? Jutaan dolar. Satu rudal patriot ingin menangkal rudal-rudal yang datang dari Hamas dengan harga yang murah. Mereka menamakan sistem pertahanan udara mereka dengan Al-Qubbatul Hadidiyah. Artinya kubah yang terbuat dari besi. Ternyata rakyat Israel lari tunggang langgang bersembunyi di tempat-tempat persembunyian mereka karena rudal yang dikirimkan oleh masyarakat yang primitif menurut mereka. Nah saya bertanya, kira-kira mereka bisa tidak membangun sistem pertahanan anti rudal virus COVID? Bisa tidak? tidak bisa. Di Amerika yang bergelimpangan mati karena COVID luar biasa banyak. Betul tidak? tidak di Eropa di Spanyol kita saksikan di negara-negara yang maju canggih sistem pertahanan mereka ternyata kebobolan menghadapi Covid makhluk yang lemah itu baru Covid Bagaimana kalau Allah sebarkan virus yang bermacam-macam yang menyerang mereka Kita bertanya siapa yang mengurus nanti dan siapa yang diurus siapa yang merawat siapa yang dirawat kalau semuanya kena Saya di rumah alhamdulillah hampir sebagian keluarga mungkin jumlahnya 15 orang kena covid. Tapi Allah kasih satu persatu. Pertama datang, sebelum kita berhadapan dengan penyakit tersebut kita mengalami rasa resah. Begitu penyakit datang, subhanallah Allah berikan keringanan bantuan, kita merasakan mulai apa? Bebannya yang tadinya begitu menakutkan tidak menakutkan seperti yang kita bayangkan. Satu sembuh kena yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kita khawatir kalau sampai anak-anak bayi kena bagaimana keadaannya ternyata Bapak Ibu sama anak bayinya kena kita lihat alhamdulillah Allah mudahkan dan berikan pertolongan ini apa pendidikan pendidikan kalau orang mengatakan usat Hussein terkena kutukan sampai keluarganya kena semuanya Nabi Ayub kena penyakit kutukan itu bukan dilihat dari apa dari penyakit yang datang Terkadang rezeki yang datang merupakan kutukan yang mengulur dirinya. Penyakit datang, kalau kita sikapi dengan kepasrahan pada saat datang cobaan, itu menjadi pengangkat derajat penghapus dosa. Tapi saya merasakan betul-betul setelah keluarga sebagian besar terkena penyakit, justru hati saya semakin merasa tentram, aman, penuh keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahillailahillailah, ya bisa kita melabuhkan hidup kita kepada Allah. Kita bersama Allah, tidak ada sesuatu yang akan mengancam kita, menggelisahkan kita. Jadi, saya ingin menyampaikan kabar gembira ini melalui media radio TV silaturrahim untuk tidak membuat kita semua bergelisah, membuat kita dihantui ketakutan karena berita-berita yang menakutkan yang beredar. Mari bersama-sama kita berbondong-bondong kembali kepada Allah. Beristighfar padanya. Memperpanjang ruku sujud kita. Coba resapi apa yang kita baca. Panggil Allah dengan mesra. Panggil Allah dengan mesra. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Nama-nama yang memberikan harapan. Bisa kita berhadapan dengan orang yang sombong. Orang-orang yang zalim, panggil ya aziz ya jabbar ya, mutak, ya, ya mutakabir. yang mohon pada Allah untuk membalas perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim bisa kita miskin panggil ya ghani ya mughni wahai yang maha kaya yang memberikan kekayaan bisa kita bergelisah panggil ya salam ya mu'min, ya muhaimin apalagi yang kurang qulillahu al rahman panggil ya Allah atau ya rahman ayyam ma asmaul husna apa saja dimanapun kalian berada kalian dapat memanggil Allah yang memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan tidak harus pergi ke ATM dulu nggak harus pergi ke bank nggak harus pergi ke mall nggak harus pakai perantara kita terkadang mau ketemu camat susah betul tidak mau ketemu ustadz susah tapi kalau dengan Allah Ta'ala Pintunya terbuka siang dan malam Udu'uni astajib lakum Mohon padaku nisya aku akan mengabulkan permintaan kalian Yang membuat gelisah adalah Lupanya kita, lengahnya kita kepada Allah Bila anda ingin mendapatkan sakinah atau nafsi Kembali kepada Allah Berbaik sangkalah terhadap Allah Resapi asma-asma'nya ruku sujud bersimpu di hadapannya, niscaya anda akan tentera. Istiqamah di jalannya dalam hidup ini, InsyaAllah kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiru wa bu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih Ustaz Hussein. Demikian tadi renungan di bawah Nangun Al-Quran dengan tema bagaimana kita menggapai e, uh, sakinatun nafsi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membuat kita jadi semangat ya. Tidak takut-takut lagi. Baik, saya Muhammad Krisna, Aundi Saputra, kemudian Anis Mualim, uh, Fahri, Yesus Bangkit, dan Rizal Haq. Mohon pamit. Wassalamualaikum wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.